guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi bersama gue Afif Toha. Dan kali ini setup motovlog gue di helm nih guys. Di helm gue yang Arai ini guys. Ini dia, kemarin gue udah unboxing GoPro Hero 10 Black dan beserta media mode-nya juga. Dan gue udah ngetes suara mic-nya juga deh guys. Dan sekarang di video kali ini gue akan pasang setup di helm seperti apa buat GoPro Hero 10 Black dan media mode tentunya. Oke, langsung aja guys. Dan ini emang setup impian gue guys. Jadi sebelumnya emang gue pakai GoPro Hero 8 ya, dan pakainya ini mic adaptor sama case-nya juga. Ya, dan GoPro Hero 8 gue nggak pakai media mode guys. Jadi ini pertama kali first time gue buat pakai ini media mode guys. Dan ini adalah settingan yang benar-benar gue idam-idamin. Jadi kesannya emang simple banget. Jadi oke, yuk langsung aja. Ini buat masuk settingannya yang dibutuhkan emang harus pertama emang GoPro-nya langsung. Di sini door-nya ini juga harus dicopot buat masukin ke media mode ini guys. Terus yang kedua media mode ini. Terus yang ketiga mic-nya cuman 11.000 atau 10.000 gue beli di online. Terus setelah itu ininya beberapa mounting. Dan mounting ini sesuai dengan kebutuhan kalian ya guys. Jadi terserah kalian mau pakai mounting seperti apa modelnya. Karena gue pakai Arai RX7X, jadi penempatan mountingnya tuh di depan sini, jadi simple banget kayak gini. Jadi nanti gue bakal pakai yang simple aja guys. Jadi yang seperti ini aja. Dan jadi nggak perlu yang muter-muter yang terlalu rame gitu. Jadi emang sebelumnya gue pakai AGV Corsa ya kan. Jadi penempatannya tuh nggak bisa di depan, soalnya helmnya tuh lancip kayak gitu guys. Jadi penempatannya di samping kayak gini. Jadi butuh mounting yang lebih panjang. Jadi seperti ini. Ya, nanti sampai ke muter-muter gitu guys. Jadi ya itu dah, akhirnya gua udah nggak pakai AGV lagi, pindah ke Arai RX7X. Dan penempatannya gampang banget di sini, soalnya dagunya itu rata cuy, jadi gampang banget buat ditempelin. Oke, yuk langsung aja setupnya seperti apa. Nih GoPro-nya langsung ditancepin sini guys, langsung dimasukin ke media mode-nya. Gua pasangin screen guard. Nih kelihatan screen guard-nya. Jadi harus ditaruh di dalam screen guard-nya. Udah masuk. Terus tinggal gini aja. Oke, kayak gini memang simple banget nih guys. Simple banget. Dan ini mounting bawaannya dari GoPro. Ini pendek banget. Jadi nggak kupakai di ini nanti. Terus ini mounting bawaannya dari media mode. Jadi ini agak panjang dikit. Jadi bedanya seperti ini aja. Ori bawaan GoPro sama media mode. Ini kalau gue beli di online juga, tapi ini agak panjang. Dan nanti gue pakainya yang ini guys. Ini yang lebih menurut gue pas aja buat si Arai RX7X gue. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dan ini pas banget kayak gini lah. Ini perbandingannya. Oke. Jadi pemasangannya tuh gampang banget. Sini. Ini tinggal dibuka aja gini guys, terus abis itu begini lah. Oke, perlahan masuk. Nah biasanya kalau kita teman-teman tuh kalau masukin ininya tuh pakai screw ya, pakai ini bawaannya dari GoPro gitu. Nah kalau gua nggak pakai ini guys, jadi untuk meminimalisir berat, jadi gua pakainya ini aja. Jadi langsung ku baut aja sih, kayak sama kayak ini guys. Karena kenapa? Biar nggak terlalu berat jadi sih. Ya mungkin berapa sih bedanya, cuma ya nggak apa-apa sih biar kelihatannya simple. Dan langsung ini aja, langsung di iniin kan biar kelihatannya tuh, nah looksnya clean banget gitu loh. Gimana? Clean kan? Jadi nggak ada nongol-nongol gini. Terus nanti setelah giginya tinggal ditempel aja guys. Gitulah. Oke guys, dan ini dia udah gue keretin dan beginilah simple banget. Jadi tanpa ada skrunya, tanpa ada ini, dan ini disingkirin, disimpan aja semuanya, disimpan aja, disingkirkan. Dan oke, nah sebelum kupasang di helm nanti tampilannya tuh gini cuy, gini aja tuh kan, simple banget kan kelihatannya. Nah oke, yuk sekarang di nyalakan terlebih dahulu. Oke. Emang ini settingan setup motovlog impian sih guys. Jadi ya kelihatannya tuh emang simple banget lah.
daripada gue pakai yang GoPro Hero 8 kemarin. Sebelumnya kan gue pakai ini nih, mic adaptor yang ada kabelnya ini kan, jadi melengkung kayak gini, jadi kelihatannya tuh agak messy gitu, kelihatannya agak berantakan, jadi karena ada kabel-kabelnya, terus harus juga beli casingnya juga, case yang ada tempat ininya. Jadi seperti itu, gitu guys. Jadi ini emang settingan yang simple lah guys. Dan jangan lupa buat mic-nya, emang ini mic yang sangat terjangkau. Dan kalian kalau mau beli mic buat ngevlog tuh di GoPro harus yang ringnya 2 ya guys. Yang ringnya 2, ini yang TRS ya kan. Jangan yang ringnya 3, nanti nggak bisa masuk, nggak bisa dipakai. Nah, udah kalau colokin kayak gini, terus di settingan sebelumnya di mod-nya ini langsung di mod. Kalian langsung kelihatan standar mic aja. Jadi ini karena nggak ada baterainya, jadi standar mic kalau ini copot, ini langsung mati ya, langsung mati. Kalau dicolokin, ini nyala langsung standar mic. Jadi nggak perlu pilih yang ini standar mic plus, sport mic, ini nggak perlu, pakai yang standar mic aja. Gitu dah, simple banget nih pokoknya. Dan satu lagi buat settingan ini gua, sebelumnya udah gua jelasin settingan resolusi buat ngevlog itu simple banget guys. Ini 1080 60 fps dan super view ya guys. Jadi nggak perlu pakai yang 4K atau 5K, dan ini simple banget, yang santai aja, yang nggak menguras banyak baterai dan memori tentunya. Ini udah cukup keren banget lah settingan ini. Simple-simple, apalagi kalau kalian ngeditnya pakai komputer atau laptop kalian yang nggak cepat. Jadi kalau settingan kalian yang 5K gitu, bikin lelet banget lah nanti emosi kalau mau ngedit ya kan, kayak gue gitu kan. Jadi pakainya standar aja yang 1080x60fps aja. Di sini tinggal gini aja. Uis, beginilah cuy. Ini dari samping kelihatannya kayak gini, terus depan simple banget. Nah, nggak bener nggak, agak miring ya atau nggak sih? Oh, gampang. Terus gini sampingnya gini. Nah, untuk mic-nya di sini guys, dan di sini untuk settingan mic-nya, nah, ini mic-nya udah gua rapiin, gua taruh di dalam. Dan ini mic-nya ada 3. Ini 3 itu bukan apa-apa sih. Nah, ini karena satu, mic ini buat mic intercom Cardo Pictop, mic dari sini. Terus ini mic kedua untuk mic ini guys. Soalnya gua ada settingan lagi. Nah, ini buat kabel ketika gua ngevlognya bareng temen yang punya intercom. Jadi nanti gua sengaja beli ini. Ini udah gua bahas di video-video gua sebelumnya, biar suara teman rider terekam langsung di dalam GoPro guys. Ini handmade kabel dari seorang, gua beli online juga di Tokopedia. Oke. Ini suaranya teman kalian bisa terekam jelas banget di GoPro. Dan ini edisi solo riding, jadi ini nggak perlu. Soalnya kalau pakai ini nanti suaranya jadi kiri kanan gitu. Jadi stereo ya. Jadi suara gua jadi kiri, suara teman kita di kanan. Jadi ngeditnya itu gampang banget. Kalau ini nanti suaranya stereo, kiri kanan suara gua doang. Jadi kalau nggak perlu riding sama teman gitu, gua pakainya yang ini aja guys. Oke gitu. Jadi ini tinggal di ini buka, ini langsung dicolokin gini. Tak. Nah, gini dah. Ini disembunyiin, dan beginilah settingan buat ngevlog gua guys terbaru. Oke, gimana menurut kalian? Worth it enggak medium mode ini, atau worth it masihan pakai mic adapter? Oke. Oke, yuk sekarang gua akan tes di jalan gimana suaranya, gimana sensasinya settingan ngevlog gua yang baru ini guys. Oke, yuk cus langsung. Nah ini guys, dan satu lagi, gua sementara kemarin tuh masih pakai memorinya SanDisk Ultra Micro SD XT1. Ini
nggak support banget. Nah, sekarang gue ganti pakai ini guys, Sandit Extreme Pro V30 atau di atasnya dah, baru ini bisa support. Kalau ini nggak support, kecil-kecil emang sih, harganya juga wow. Oke guys, tes 1, 2, 3 dicoba. Nah, ginilah hasil suaranya. First time nih gue nyoba nih GoPro 10 sama media mode-nya di jalan ya kan. Dan ini di depan gue pakai GoPro Hero 4. Nah, ini kalau hasil gambarnya kalau dari GoPro Hero 4 kayak gitu. Wih. Dan ini GoPro Hero 10 hasilnya tuh kayak gini cuy. Ini suasananya masih mendung-mendung kayak gini sih. Ya, gak tau kurang jelas atau enggak. Oke. Wah, begini guys, hasilnya mantap gak? Coba kita cari tempat yang beda. Hasilnya gimana guys, menurut kalian bagus toh enggak? Hyper smoothnya itu loh. Nih gua kelayapan kemana guys? Ini by the way gua edisi masih di kampung halaman. Ini di daerah Tulungagung, cuman depan ini penyeberangan ya guys, mau nyebrang. Stop, berhenti di sini. Oke. Okay. Nah ini guys, kesempatan yang luar biasa sekali. Gue bakal nyebrang sungai, Sungai Berantas. Wih, agak ngeri cuy. Dan pakai perahu gede sih, pakai perahu gede. Oke, dan di sini ya. So, jalan-jalannya sambil ngetes nih kamera cuy. Jadi hasilnya beginilah, cukup mengesankan juga, sungguh keren lah. Oke guys, dah sekarang barusan keluyuran gua, jadi udah maghrib aja nih begini nah, dan sekarang udah mau gelap-gelap banget. Ya belum banget amat sih. Cuman beginilah hasilnya dari GoPro 10 ya kan. Karena dan GoPro 4 ya pasti kalau GoPro 4 kalau malam kurang terang sih guys. Dah. Yuk. Gimana? Worth it gak? Ya menurutku ini adalah action cam terbaik ya buat ngevlog nih guys. Buat main camera ya, kalau buat secondary camera mah terserah. Mau brand apa yang 360 juga oke, cuma buat main camera ini sih yang the best guys. Oke, gitu aja vlog gua kali ini. Thank you buat kalian yang sudah support, and see you on the next video guys. Gak ada kereta. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.